Zenitsu mengeluarkan jurus pernapasan petirnya dan melesat ke udara. Dengan membabi buta, Daki terus menyerang Zenitsu dengan jurus selendang mayangnya. Zenitsu dengan cepat langsung melesat ke arah Daki dan menebas kepala Daki. Dengan sekuat tenaga, Zenitsu terus mendorong leher Daki dengan pedangnya agar bisa menebas leher Daki. Tapi sepertinya Zenitsu sangat kesulitan. Dan dengan berdarah-darah, Zenitsu terus berusaha untuk memenggal kepala Daki. Dan Daki pun seperti mengejek Zenitsu bahwa dia tidak akan mampu memenggal kepalanya. Dan di saat yang bersamaan, Inosuke datang untuk membantu Zenitsu untuk memenggal kepala Daki. Dengan badan yang penuh darah dan wajah yang penuh luka, Inosuke dengan cepat membantu Zenitsu untuk memenggal kepala Daki dengan kedua pedangnya. Daki pun kelihatan seperti panik dan takut kepalanya terpenggal. Dan akhirnya Zenitsu dan Inosuke bisa memenggal kepala Daki. Sekian dan terima gaji.